Oke teman-teman, selamat sore. Selamat datang di channel Sahlan Dolan. Dan kesempatan sore hari ini saya sedang berada di sebuah objek wisata di Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Kabupaten Temanggung. Objek wisata ini bernama Situs Liangan. Seperti apa suasananya dan sebetulnya apa sih Situs Liangan itu? Nanti kalau ada petugas, saya akan coba tanya. Tapi kalau nggak ada ya, saya cuma akan bikin video-video vlog aja. Ikuti terus video saya di Sahlan Dolan di sore hari ini, hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 di Situs Liangan. Dan itu terlihat adalah Gunung Sindoro yang alhamdulillah ini sore ini cerah. Jadi lumayan kelihatan itu teman-teman. Oke? Ikuti terus video selengkapnya. Lanjut masuk lagi. Dan ini merupakan tatanan batuan, ini batuan zaman dulu ini teman-teman. Tapi nggak ada keterangannya. Nah, ini adalah pintu masuk utama ke Kampung Liangan, Situs Liangan. Sore ini cuaca sangat cerah nih teman-teman. Gunung Sindoro terlihat semua. Kita sudah sampai di atas lokasi Situs Liangan. Pak. Ternyata ada petugasnya itu, teman-teman. Situs Liangan pertama kali ditemukan pada tahun 2008 di sebuah penambangan pasir. Situs ini memiliki karakter kompleks yang berindikasi sebagai situs pemukiman, situs ritual, sekaligus situs pertanian yang juga merupakan situs peninggalan era masa Mataram kuno, bahkan masa sebelumnya. Awal ditemukan berupa taluk, yoni, arca, dan batu-batu candi. Kemudian terungkap adanya sebuah bangunan candi dilengkapi yoni yang unik. Tidak seperti ini, yoni tersebut memiliki tiga lubang. Untuk menuju teras yang terdapat yoni tersebut, terdapat tangga naik tanpa pipi tangga dan hiasan tangga. Tahun 2010 ditemukan sisa rumah panggung dari bahan kayu yang telah hangus terbakar. Dalam penelitian selanjutnya juga ditemukan 6 batur atau pelataran candi, serta alat perkakas wadah pengukar berupa pasu atau baskom tanah liat, priuk, kendi, serta benda-benda yang seperti senjata tajam dari logam dan alat pertanian berupa
tempat ada juga ditemukan tulang dan gigi hewan serta pacu. Hal yang menarik adalah ditemukannya jalan batu yang juga menghubungkan area peribadatan dan area minang. Jalan batu ini belum dibuka sepenuhnya karena tertutup oleh material lahar Gunung Sindoro yang tebalnya mencapai 5-12 meter. Tidak kalah pentingnya, di situs liangan ditemukannya fragmen guci kuno zaman dinasti Tang, abad ke-9-10 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya hubungan antara Mataram Timur dengan wilayah luar di luar kerajaan. Salah satunya adalah hubungan perdagangan. Kompleksitas temuan di situs liangan mendorong para peneliti membuat luasan imajinasi situs liangan. Berdasarkan survei, luasan imajinasi situs liangan diperkirakan tidak kurang dari 2 hektar. Oke, itu adalah sekilas sejarah dari ditemukannya situs liangan ini. Liangan merupakan semacam komplek pemukiman, ada juga komplek peribadatan dan yang punya semacam kampung zaman kerajaan Mataram kuno ini, teman-teman. Jadi nanti kecukupi anak terus ya, benar. Nanti kecukupi anak terus. Memang yang tadi dimaksud di keterangan itu ada semacam tangga tanpa pipi tangga ini ya, ini teman-teman, jadi anak tangga dari kawasan pemukiman ini menuju ke area peribadatan ini. Tadi yang dimaksud sebagai tempat peribadatan mungkin ya. Tapi saya belum dikasih keterangan, nggak boleh memanjat itu. Lanjut lagi bagian samping-sampingnya. Beberapa sudah mengalami kembaruan nih teman-teman, artinya ada yang memang masih asli zaman dulu, ada yang sudah pemugaran baru. Kita lanjut lagi menuju ke bagian pojok. Bagian paling atas ini teman-teman, jadi di bagian atas ini ada jalan
tidak ono. Nggih, idolan. Merupakan jalan raya ini. Jadi jalan raya di zaman kerajaan Mataram ini. Jadi komplek pemukiman berada di bawah sana. Serta ini komplek peribadatan. Dan ini jalan, ya mungkin jalan antar desa mungkin zaman dulunya. Lagi. Ada semacam selokan. Pak, ya. Lanjut ke bagian paling bawah ini teman-teman, yang terlihat ada sebuah candinya.
berarti dipugar belum lama ini teman-teman. Bangunan candi yang tampak ada beberapa itu batu asli zaman dulunya. Kalau yang putih itu yang baru. Desa utama nih, desa utama kan tak jerone pager. Mm-mm.